kemudian beliau bersama Hendrik, kemudian Faisal yang betul-betul berada tepat untuk hantaran tersebut. Tak ada peluang untuk menjaga gol, tetapi kedudukan pemain-pemain Kyrgyzstan boleh dipersoalkan. Apabila Arif berlari dengan bola, mereka hanya melihat kepada Arif. Kesemuanya terlupa pemain-pemain yang lain, dan kita berterima kasih kerana Faisal Halim bakal memberi kita kemenangan pada malam ini. Biarpun bukanlah persembahan man of the match, tetapi who cares? Gol itu adalah gol yang